Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam hari ini tentunya Mimin ada kabar terbaru dari unggahan Bang Lintar ya. Dimana Bang Lintar mengunggah di instastorynya di rumah Pak Bos lagi pada kumpul sahabat-sahabat dari Kakak Rizky Billar ya. Dan di sini terlihat bakal ada keseruan-keseruan di rumahnya Leslar. Sambil jengukin Abang L ada permainan juga nih ternyata. Ada Rico Paul juga dengan Bang El Surya ya, yang tentunya menerima tantangan dari Bang Lintar. Bang Lintar bersama Abang Bang El Surya melawan Rico Paul ya. Kira-kira siapa yang menang nih? Tentunya jangan sampai kemana-mana ya. Kemudian ada unggahan juga dari akun sahabat di mana di rumah Leslar beneran kayak hajatan guys, banyak banget soalnya ya. Dan lagi berkumpul nih di dekat kolam renang ya, tepatnya di dekat biliar, meja biliar yang alhamdulillah tempat favorit dari para tamu Kakak Billar. Semoga berkah terus ya, rumahnya Leslar selalu dikelilingi orang-orang yang baik, bahkan banyak yang bersilaturahmi ke rumahnya Leslar. Juga ada Bang Cito juga ya. Bang Cito adalah pengacaranya Leslar nih. Di sini terlihat Kang Bakso nih udah didep ya sama Kakak Billar. Maksudnya sudah dibeli nih sama Kakak Billar ya. Dan kemudian di kabar selanjutnya kita meluncur yuk ke channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar. Ada hadiah lagi loh untuk BBL. Keseruan-keseruan Abang L diajak jalan-jalan sama Bunda Lesti dan Papa Billar naik mobil listrik. Wah, tentunya kalian penasaran kan? Mobil listrik ini adalah mobil dibeli Leslar ataukah hadiah untuk Abang L? Dan bagi para sahabat yang penasaran, yuk meluncur sekarang ke channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar. Dan sedikit informasi dari Mimin nih soal mobil listrik yang dikendarai oleh Papa Billar. Yang diajak Abang L diajak jalan-jalan kemarin sore ya bersama Bunda Lesti untuk nyoto bareng memakai mobil listrik ini. Dan penjelasannya, mobil listrik ini adalah pemberian dari Koko Rudy Salim ya untuk Abang L. Masya Allah, terima kasih nih buat Uwak Rudy Salim ya yang telah memberikan hadiah kepada Abang L. Dan tentunya kita tahu ya, harga mobil listrik ini bukan kaleng-kaleng. Harganya mehong guys, soalnya di Indonesia hanya ada 30 unit saja. Dan kapasitas dari mobil listrik ini hanya bermuatan 1 atau 2 saja ya guys. Ada caption juga dari Lesti Billar. Leslar, Masya Allah, terima kasih banyak buat Uwak Rudy Salim. Kadonya untuk Abang El Fatih. Leslar lover semuanya pokoknya langsung banjir pujian ya. Mudah-mudahan rezekinya Koko Rudy Salim selalu dilipat gandakan. Karena sangat baik ya, Masya Allah. Ini dia penampakan mobil listriknya dari Koko Rudy Salim untuk Abang El. Wah, rezeki anak soleh ya Abang El. Banyak sekali hadiah-hadiah yang diterima oleh Abang L. Dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang sayang kepada Abang L ya, barokallah. Semoga sehat selalu dan jadi anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Dan ini dia keseruan-keseruan vlog terbaru dari Kakak Rizky Billar. Jangan lupa nih untuk selalu pantengin channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar ya. Naikin dan gaskan viewers-nya.
Dan detik-detik Bunda Lesti Kejora masuk ke dalam mobil listrik ini untuk jalan-jalan, guys. Masya Allah. Dan untuk itu, bagi para sahabat nih yang penasaran dengan vitamin-vitamin yang Mimin berikan kepada para sahabat, bisa dilihat ya di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar. Kemudian salpok juga sama Mas Bagas yang selalu telaten ya, menjadi asistennya Kakak Rizky Bilar. Begitu pula dengan Lintar nih, Masya Allah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan ini dia, Bunda Lesti Kejora juga mau cobain katanya nyetir mobil listrik. Dan Alhamdulillah ya, senang banget dikasih hadiah sama Koko Rudy Salim. Bahkan nyengir mulu nih Kakak Bilar, katanya nih Abang Eli yang dikasih hadiah, malah Papa Bilar yang senang banget. Untuk itu jangan sampai kemana-mana nih para sahabat, bakal ada informasi selanjutnya. Tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.